Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Masuk ke bab selanjutnya dari usul sunnah al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. La nashhad li ahadin min ahli al-qiblah bi jannah wala nar. Kita tidaklah mempersaksikan bagi seorang pun di antara seorang ahlul kiblat, yakni di antara kaum muslimin, ya, dengan syurga atau neraka. Yakni kita tidak la najzim, tidak memastikan si fulan di syurga, si fulan di neraka. Ini perkara-perkara yang ghaib, tidaklah kita pastikan. Tentunya kecuali apabila datang khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah penduduk surga kepada individu tertentu, jelas gitu. Dia berada di neraka kepada individu tertentu, jelas demikian, ya. Qala al-Imam rahimahullah, al-Imam rahimahullah berkata, "Wa la nashhad 'ala ahadin min ahli al-qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannah wa la nar." Tidaklah kita mempersaksikan atas seorang pun di antara ahlul kiblat dikarenakan amalan yang diamalkannya dengan syurga ataupun neraka. Narju lisalihi, kita berharap bagi orang-orang yang saleh, wa nakhafu alaihi, dan kita mengkhawatirkan, yakni mengkhawatirkan agar mengkhawatirkan amalannya tidak diterima. Kita mengkhawatirkan keselamatannya, ya. Yani kita berharap mengharapkan keselamatannya, ya. Wa nakhafu 'alal musii wal mudznib, dan kita juga mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat al musii, berbuat su, berbuat buruk, al mudznib, yang berbuat dosa. Wa narju lahu rahmatallah, dan kita pun mengharapkan baginya, yani bagi orang-orang yang berbuat dosa demikian, kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini salah satu bentuk akidah ahlus sunnah. Tidaklah kita memutlakkan seseorang berada di neraka atau berada di syurga kecuali dengan bayyinah, kecuali dengan keterangan yang nyata dari Allah atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ini termasuk perkara di antara perkara-perkara gaib, ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukannya, selama dia adalah seorang ahlul kiblah dan kemudian juga tidaklah dia mati di atas kesyirikan atau kekufuran, maka kita masih berharap dan mendoakan seluruh ampunan baginya, ya. Berbeda dengan dalam dua kondisi bedanya, okay? Orang-orang yang udah beneran jelas datang nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah penduduk surga seperti asyarah mubasyirin bil jannah dan lain-lain, atau orang-orang yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah penduduk neraka, banyak di hadis-hadis demikian, okay? Dia berada di neraka dan lain-lain. Ini jelas datang khabar gaib namanya, datang wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang kedua yang sifatnya pengecualian, okay, adalah apabila jelas dia mati di atas agama lain selain agama Islam, mati di atas kesyirikan. Okay. Maka ini adalah hal yang sifatnya di luar kaidah. Tapi yang menjadi kaidah kita adalah di dalam bagi orang-orang yang masih ahli kiblat, masih muslim, dia mati dengan amalan yang dilakukannya. Entah dia beramal dengan amalan soleh yang luar biasa, tidak boleh kita memastikan dia ini penduduk surga. Entah dia beramal dengan amalan buruk luar biasa, enggak boleh, sebagaimana enggak boleh juga kita memastikan dia penduduk neraka. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam juga kita enggak tahu nanti amalannya ditutup dengan apa? Dengan keburukan di akhir hayatnya atau kebaikan sebagaimana hadis ma'ruf yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di Al-Arba'in An-Nawawiyah, "Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah." Salah seorang di antara kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli syurga. Iya kan? Hatta la yakun bainahu wa bainaha illa syibra. Sehingga seolah-olah jarak antara dia dengan syurga ini cuma tinggal sejengkal doang. Tuh. Yani orang-orang di masa hidupnya ini udah berkata, "Oh, dia si ahli syurga udah." Tuh. Saking sepanjang hidupnya beramal dengan amalan saleh.
Tapi sabaqa alaihi alkitab, tapi udah ditentukan, ditakdirkan atasnya, ternyata di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli an-nar. Dan kemudian dia mati dalam kondisi itu, justru dia masuk neraka. Sebaliknya, na ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar. Salah seorang di antara kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli neraka, hatta la yakun bainahu wa bainaha illa shibra. Sehingga jarak antara dia dengan neraka ini udah tinggal sejengkal doang seolah-olah, ya. Tapi sabaqa alaihi alkitab, tapi telah ditakdirkan atasnya. Fayamal bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Semamat, kemudian dia mati, wa dakhala jannah, malah dia masuk syurga. Kita enggak tahu khatimah amal seseorang seperti apa, penutupan amalannya seperti apa. Ya. Allah dengan segala hikmahnya, dengan segala keadilannya, Allah Subhanahu wa taala menentukan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan, menipu orang-orang yang memang ikhlas beramal baginya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keburukan kecuali bagi orang-orang yang memang deserve it, layak mendapatkannya. Dari sanad lain di hadis itu juga, hadis yang sama. Sanad lain dengan tambahan lafaz, menambahkan tambahan keterangan. Kenapa kok seseorang beramal dengan amalan ahli syurga kok ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di akhir hayatnya suwe? Ya, yang ini beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, ini adalah kecele, ya, suwe yang besar. Makanya dikata su, itu dari kata suwe. Kalau di sana lain ada Rasulullah SAW berkata, inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli jannah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga, fima yabdulinnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Tuh, mulai kejawab, mulai clear. Berarti pada hakikatnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, tidak ikhlas dia beramal. Cantik dia bermain sehingga tidaklah dia rusak topengnya. Tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala buka hakikat perkaranya. Allahumma rzuqna husnal khatimah, ya Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun, ya. Nah, hakikat korelasinya dengan pembahasan kita sekarang adalah kita enggak tahu. Satu, kita enggak tahu akhir amalan individu sebelum wafatnya itu seperti apa, burukkah atau baikkah, su'ul khatimah atau husnul khatimah, wallahu alam. Ya. Dari situ doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan masa tua. Itu. Ya, dari keburukan masa tua. Ya. Dan kemudian juga, kalaupun dia mati di atas kemungkaran, yang maksudnya dalam kondisi belum bertaubat darinya, apakah kemudian kita pastikan neraka atasnya? Tidak juga. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuninya di akhirat, bisa jadi. Oke? Rahmat Allah begitu luas. Kemungkinan-kemungkinan itu sangat terbuka. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat sehingga tidak masuk neraka dan lain-lain, atau sempat memasuki neraka kemudian mendapatkan syafaat dan kemudian diselamatkan dari neraka sebagaimana hak para ahli tauhid dan lain-lain. Ini kabar-kabar banyak datang dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Rabi' hafizahullah berkata, "Illa idza kana kufran billah aw syirkan billah, fa hadza lahu hukmu." Nah, sebagaimana yang kita katakan, okay? Yang di luar kaidah ini ada dua kondisi. Orang-orang yang emang jelas dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia di surga atau dia di neraka, tuh kondisi pertama. Atau orang-orang yang jelas dia mati di atas kekufuran atau kesyirikan, etamah puguh, jelas. Oke. Illa idza kana kufran billah wa syirkan billah, fa hadza lahu hukmu, kecuali memang dia mati di atas kekafiran atau kesyirikan kepada Allah. Yang ini sih punya hukumnya tersendiri. Amma bi ma'siyatin minal ma'asi fala nahkum lahu bi jannah wa la nar. Adapun apabila seseorang meninggal dalam kondisi masih berbuat maksiat, belum bertaubat darinya, maka tidaklah kita tentukan atasnya syurga ataupun neraka. Inna amal salih narjuh in amila salihan narjuh lahul jannah, apabila dia beramal dengan amalan saleh kita berharap baginya syurga. Wa in amila ma yujibu an nara nakhafu alaih, dan apabila dia beramal dengan amalan yang akhirnya mengharuskan dia memasuki neraka, maka kita pun mengkhawatirkannya. Wa narju, dan kita berharap ampunan Allah baginya.
Narju lil muti' wa nakhafu 'alal 'asi. Kita berharap semua ampunan, kita berharap bagi orang-orang yang taat, dan kemudian kita mengkhawatirkan keselamatan orang yang berbuat maksiat. Wala naqta', dan kita tidak memastikan li ahadin bi jannah wala nar, bagi seorang pun di surga atau neraka. Karena hadza laisa illa lillahi 'azza wa jall. Dikarenakan hal tersebut tidaklah haknya kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Illa kufran bawahan, kecuali kekafiran yang nyata, jelas. Yahudiyun Nasraniyun kafir, wadih, hadza yuqal finnar. Orang yang mati di atas Yahudinya, di atas Nasraninya, ini jelas. Kita bilang dia di neraka. Ya, hadza ila Allah azza wa jalla wa narju lil muti' nakhaf 'ala al-'asi. Ya. Karena qad yakun ya'mal fi ma yabdu lin nas al-khair wa huwa fil waqi' khilaf dhalik. Dikarenakan bisa jadi manusia beramal dengan amalan yang di mata manusia tampaknya baik, tapi pada hakikatnya di dalam hatinya itu kebalikan dari apa yang tampak pada zahirnya. Wa qad hasala rajulun afkhan fil adu wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu fin nar zahiruhu mujahid lakin an-niyyah shay'un akhar. Ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ini seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, afkhan, yakni begitu heroik. Afkhan ini heroik di dalam peperangan dan banyak menjatuhkan kafir. Setelah selesai perang, para sahabat memujinya. Malah justru Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia di neraka. Huwa finnar. Tuh, ini ada kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam buat apa? Buat individu itu tertentu, maka kita bilang dia di neraka deh. Kalau kita bilang enggak, tuh, maka kita mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia di neraka, kata para sahabat, ya Rasulullah yang heroik begitu di neraka, kita bagaimana itu? Serem enggak? Dia di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dicek oleh para sahabat, betul. Di antara mereka ada yang menyaksikan bahwasanya si fulan tersebut yang sangat heroik berakhir dalam kondisi terluka-luka dengan sangat parah, dan dia enggak tahan menahan sakitnya, kemudian dia jadikan pedangnya di atas dadanya dan dia tusuk dirinya, yakni yantahir, kamikaze. Harakiri. Ya, dia yantahir suicide. Bunuh diri. Ya, layaklah dia mendapatkan neraka. Tuh, siapa yang tahu? Iya enggak? Wa kadzalika alladhi usiba bi sahm qala sahaba fulan shahid fulan shahid hatta atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kalla inna shumlata allati ghallaha la taltahibu alaihi naran. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam punya seorang pembantu, okay? Dan kemudian di dalam peperangan pembantunya ini membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia terkena panah di dalam peperangan tersebut dan mati. Akhirnya para sahabat pada ngomongin apa? Pada ngomongin dia syahid, yang mati sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Rasul malah justru bilang sallallahu alaihi wasallam, kalla, oh enggak justru. Hah? Syumlah, yakni selimut tuh, yang dia ghalla, yang dia embat dari harta rampasan peperangan, itu menyala di api neraka baginya. Jadi bahan bakar, ternyata dia ini nguntit apa nguntil? Yani harusnya harta rampasan peperangan diserahkan semua kepada penguasa, dibagi sama penguasa. Oke? Okay? Jangan ngembat, awas. Ente perang sendal jepit lagi, jangan ente ngembat. Oke? Okay? Bisa jadi itu yang akhirnya membatalkan pahala perang. Ya, kalau perang beneran bersama penguasa. Oke? Okay? Kalau ngelihat gigi musuh ada emasnya, main cari gegep aja lah. Ntar dulu. Serahkan semua kepada penguasa, biar mereka yang bagi. Nah, dia ngambil tuh tanpa pembagian yang benar dari penguasa. Betul dihalalkan bagi kita harta rampasan perang, betul, tapi dengan pembagian penguasa, bukan ngembat sendiri nguntil. Ya. Ngutil apa nguntil sih? Ngutil ya. Nah, yang ini itu. Ya. Wa ummul ala kan 'indaha Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Itu khair salaf. Oke, okay? Di antara khair salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam memujinya memang. Istrinya adalah Ummul Ala radhiyallahu anhu. Ummul Ala banyak merawatnya sebelum kematiannya sampai akhirnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kemudian Ummul Ala mengungkapkan sebuah ungkapan, ya Abu Sa'ib, laqad akramakallah.
Wahai Abu Sa'ib, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakanmu. Ya, ini apa? Allah setelah kematian Allah memuliakanmu dan memasukkanmu ke dalam syurga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ungkapan Ummul La'la ini, dia berkata, "Wa may yudrik annallaha akrama?" Kok tahu-tahuan kau bahwasanya, apa bahasa kita tahu-tahuan? Bagaimana bisa engkau tahu bahwasanya Allah memuliakannya nanti? Ayo. Wallahi innila Rasulullah. Demi Allah, aku ni Rasulullah. Wala adri ma yuf'alu bi. Aku enggak tahu nanti setelah kematian apakah aku dimuliakan atau dihinakan oleh Allah. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, ya. Faqalat, akhirnya dari situ Ummul A'la radhiyallahu anha berkata, "La uzakki ahadan ba'da." Kalau udah jelas begitu sih, aku tidak mau mensucikan siapapun setelah Utsman bin Maz'un. Yani enggak mau lagi mengatakan pujian demikian kepada siapapun yang kayak Utsman bin Maz'un, yang udah jelas aku lihat dengan semua kemuliaannya saja masih di tidak pastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang tidak semulia Utsman bin Maz'un. Maknanya demikian, la uzakki ahadan ba'da. Thumma ra'at fi an-nawm anna lahu 'aynan tajri fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala dhalika 'amalu. Kemudian Ummul A'la radhiyallahu anha mimpi. Okay? Mimpi bahwasanya di mimpinya dia melihat Utsman bin Maz'un memiliki atau berada di dekat sungai yang mengalir. Begitu indah. Nah, Ummul A'la ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku bermimpi melihat demikian." Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Itu amal solehnya yang mengalir." Sallallahu alaman la yantiqu 'anil hawa. Ya. Asyahid annaka la tujzim li ahadin bi jannah aw nar. Pokoknya yang jelas, tidaklah kita memastikan bagi seorang individu pun syurga atau neraka. Ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, "Wa man laqiyallaha bi dzambin tajibu lahu bihin naru ta'iban ghayra musirrin 'alayhi fa inna Allah yatubu 'alayhi." Barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa yang harusnya dengan dosa itu dia masuk neraka, tapi dia telah bertaubat darinya dan dia tidaklah mati sebelum bertaubat, yakni keburu taubat sebelum meninggal, oke? Fa inna Allah yatubu 'alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, wa yaqbalu taubah, dan menerima taubatnya, oke? An ibadihi, menerima taubat dari para hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berbuat keterlaluan atas diri mereka masing-masing. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Enggak ada yang enggak diampuni. Semua dosa ya, mutlak semua dosa diampuni dengan taubat, ya, termasuk kesyirikan, bahkan apabila seseorang bertaubat darinya maka diampuni, ya. Wallahu yuhibbu taubata wa yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, ya. Yani mensucikan dirinya dari dosanya dengan cara bertaubat. Wa nahnu narju lit-ta'ib, kita berharap banyak bagi orang-orang yang bertaubat. Wala naqta'u lahu bi jannah wala nar, tapi tidak juga kita memastikan baginya kepastian syurga atau neraka. Narju lahu insyaallah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni maksiat-maksiat atau keburukan-keburukan hamba-hambanya, sebagaimana hal tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak Al-Qur'an dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya hadis sebagaimana kalian ketahui, hadis Bitaqah, ya. Hadis Bitaqah yang diriwayat Al-Imam Hakim rahimahullah, dan dia berkata hadis ini sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim rahimahullah, wa wafaqahu Dzahabi, dan Imam Dzahabi setuju. Dan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, yusahu birajulin ala ru'us al-khalaik, seseorang dipanggil di sidang di hadapan seluruh makhluk, yunsyar lahu tis'ah wa tis'ina sijillan, dihamparkan di hadapannya 99
sijillah, sijillah yakni catatan yang memanjang, okay? Stroke, catatan yang memanjang, dan jumlahnya ada 99. Kullu sijillin muddal basar, dan setiap lembaran tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Ya kan? Allah pun berkata, singkat cerita, Allah pun berkata itu dosa-dosamu. Apakah kau mengakui itu semua dan lain-lain? Oke? Azzalamaka katabati al-hafidhuna syai'an. Apakah para penulisku mendzalimimu sedikit pun? Yang di antara poin-poin dosa ini. Adakah yang kau rasa bahwa kau tak melakukannya tapi tetap tertulis? Begitu? Kali? Enggak ada. Dikarenakan emang enggak ada angel error. Enggak ada. Ada human error. Ya. Yeah. Angel error, ngitung pahala, ngitung dosa, ada gak? Gak ada. Human error, banyakan errornya. Enggak? Tidak ya Rab, aku akui semuanya. Dan kemudian dikumpulkan 99 lembaran ini, ditaruh di satu kisah, di satu sisi timbangan. Inna laka indana hasanah. However, bagaimanapun kau memiliki catatan kebaikan di sisi kami. Kemudian yu'ta didatangkan bitaqah, satu bitaqah ini artinya kartu. Oke, katakanlah secari kertas. Tapi padanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tuh. Ini hamba berkata, ya Rabbi, apalah arti secari kertas ini dibanding dengan 99 lembaran tadi yang setiap lembaran sejauh mata memandang. Allah berkata, pokoknya tidak dizalimi seorang hamba pun pada hari ini. Yani sekecil apapun amalan akan dihitung. Ditaruhlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu sisi timbangan satunya. Ternyata tarajjahat biha, ternyata lebih berat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yani nilai tauhid dan ittiba yang ada pada ni hamba membuat diampuni dosa-dosanya yang segunung tadi. Tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, tauhid dan ittiba. Dua hal yang paling efektif sebagai kifarat yang menghapuskan dosa. Hah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u ni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila memang kalian mencintaiku, yakni menginginkan ridha Allah, pahala Allah, ganjaran dari Allah, syurga Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Yuhibbukumullah, hanya dengan demikian baru Allah akan membalas cinta kalian, hanya dengan beritiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Itu ittiba. Ya. Yang tauhid jelas, tauhid jelas. Jadi kifarat yang paling besar. Sa'ala Musa Rabbah. Musa alaihi salam suatu hari minta kepada Tuhannya, "Ya Rabbi 'allimni, ya Rabbi, ajarkan aku sesuatu." Musa ini kalimullah. Dia berbicara langsung sama Allah tanpa perantara. Maka kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah langsung tanpa perantara. "Ya Rabbi 'allimni, wahai Tuhanku, ajarkan aku sesuatu." Allah berkata, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. "Ya Rabbi, la ilaha illallah, aku telah mengatakan, ya demikian pun kaum-kaum sebelumku." Syuf, Musa, ini ada khabar lain. Wallahu alam benar apa enggak ya. Asal tahu aja nih ya. Khabar demikian jangan didustai, jangan juga diyakini. Musa alaihissalam bahasanya kan Ibrani, satu bahasa Ibrani. Kedua, lidahnya ini kan cacat. Oke? Okay? Nah, di bahasa itu, di bahasa Musa la ilaha illallah itu jadi haleluya. Itu la ilaha illallah. Haleluya. Tapi jangan diyakini, jangan diyakini. Ini khabar, ya ini sebagaimana khabar-khabar yang datang, jangan kau nakta, jangan juga kau dustai. Sebagai wawasan saja sudah. Okay? La ilaha illallah. "Ya Rabbi, aku telah mengatakan la ilaha illallah. Begitupun nabi-nabi sebelumku telah mengatakan la ilaha illallah." Ya ini dia mau sesuatu yang baru Musa alaihissalam. Allah pun berkata, "Ya Musa, law wudi'ati samawati sab' wa ma fihin wal aradina sab' wa ma fihin." Wahai Musa, andai saja langit yang tujuh langit dan semua penduduk yang ada, begitupun bumi yang tujuh lapis. Langit yang tujuh lapis dan begitupun bumi yang tujuh lapis dan semua yang ada padanya ditaruh di satu sisi timbangan. Oh, alam semesta ditaruh di satu sisi timbangan. Dan kemudian la ilaha illallah di satu sisi timbangan satunya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Tidak ada satu hal pun yang lebih berat dari la ilaha illallah. Tuh. Makanya galakin di tauhid, galakin di ittiba. Kenapa? Karena kan itu yang kelak menjadi penyeimbang. Oke? Okay? Menjadi kifarat bagi kita kelak di akhirat. Allahumma ighfir dzunubana. Ya.
Sebesar apapun dosa dan sebanyak apapun dosa seorang hamba, bisa jadi demikian. Oke. Okay. Ya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia. Begitu. Wahai hamba-hambaku, yakni wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang telah berbuat keterlaluan atas diri mereka, yakni apa? Berbuat dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Dan dosa adalah sesuatu yang sifatnya akan menuntut dosis yang lebih. Tuh. Itu dosa. Demikianlah hati manusia. Berangkat dari nyemplung di syubhat, keseret dikit-dikit ke yang haram. Tuh. Itu. Itulah dosa. Akhirnya berbuat seseorang keterlaluan atas diri mereka. Itu dosa. Makanya ada ode, overdosis. Orang enggak ada cerita baru make pertama terus overdosis, itu enggak ada, Bro. Nggih? Okay? Udah rajin make. Nambah dosisnya. Aduh, enggak berasa nih segini sekarang. Ya salah. Udah jago. Udah senior. Nambah dosisnya lewat tuh. Ode, ya. Yeah. Overdodol. La taqnatum min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kalian, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Wallahu yuhibbut taubah wa yuhibbut tawabin, ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika dzamb fid dunya." Nah, ini ada lagi case. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, yakni mati, oke? Okay? Namun dia telah didirikan atasnya had, atas dosa yang dilakukannya. Had apa, ingat? Hukuman-hukuman yang diterapkan, hukumannya di dunia atas kasus-kasus tertentu, ya? Had mencuri, potong tangan. Had zina, kalau belum nikah, cambuk. Kalau udah nikah, rajam. Nah, had membunuh, dikisos, tuh, had. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, namun telah didirikan atas dirinya had di dunia, fahuwa kafaratuh, maka had itu kelak menjadi kifarat baginya. Kama ja'a fil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang khabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man naqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adz-dzunub. Adapun barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia terus masih berbuat dosa, tidak dia bertaubat dari dosa-dosanya, allati istaujaba bihal 'uqubah, yang akhirnya wajiblah dia mendapatkan hukuman dari Allah, fa amruhu ilallah, maka kita serahkan hukumannya kepada Allah. Insya'a azabah, apabila Allah mau, Allah hukum, Allah azab. Wa insya'a ghafarallah, dan kalau Allah mau, subhanahu wa ta'ala, Allah ampunin totally, tanpa dihukum sama sekali. Tuh, ini kaidah fil wa'id, kaidah ahlus sunnah fil wa'id, di dalam ayat-ayat yang menjadi ancah. Barang siapa yang demikian, nanti di neraka demikian. Barang siapa yang demikian, nanti akan dia hukum di akhirat demikian itu. Ayat-ayat yang ancaman. Kaidah kita di dalam meyakininya adalah apa? Apabila Allah mau, Allah terapkan sebagaimana diancamkannya. Apabila Allah mau juga, Allah bisa jadi tidak menerapkannya dan mengampuni yang totally. Bisa? Bisa. Semua diserahkan kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal. Enggak ada yang mempengaruhinya. Ya, ini kaidah, sekali lagi kaidah fil wa'in. Allah Subhanahu wa taala takjub dari dua orang hamba. Nggih? Saling membunuh namun dua-duanya masuk syurga. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Tuh, berarti Allah punya sifat takjub, ya. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kagum. Ini sifat kagum. Kata Rasulullah SAW, seorang mujahid, seorang muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan seorang kafir. Kemudian ni muslim terbunuh, mati syahidan, dia mati syahid, masuk syurga. Okay? Nah, kemudian taballahu ala al-kafir. Allah pun Subhanahu wa taala taba ala, yakni memberikan taufik untuk bertaubat kepada ni kafir. Akhirnya enggak lama dia masuk Islam dan baik Islamnya, kemudian dia pun berjihad di jalan Allah, dia pun terbunuh. Tuh. Dua-duanya terbunuh, tapi dua-duanya masuk syurga. Ya? Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan. Syuf, disinilah hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan. Okay? Syirik, dosa syirik. Dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Memahami ayat ini sebagaimana Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Katsir rahimahullah mentafsirkan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan. Yani apabila tuh hamba mati di atas kesyirikan. Tapi apabila dia bertaubat sebelum kematiannya, bertaubat dari kesyirikannya, maka diampuni. Lah para sahabat gimana? Radiyallahu anhum, kibar yang senior sahabat dulunya, yang mukhdaramin. Mukhdaramin, yani golongan sahabat yang mengalami dua fase. Fase jahiliyah dan fase Islam. Nah, gak semua sahabat mengalami loh. Ada yang udah lahir Islam ada. Nge? Terutama sigar, juniors, para junior sahabat. Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Oke? Okay? Bagi siapapun yang dikehendakinya. Maknanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Katsir rahimahumullah dan lain-lain, kalaupun tuh hamba belum bertaubat darinya, Allah mau ampuni, Allah ampuni dia. Allah. Itu makna ayat itu. Dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Even bahkan kalaupun nih hamba belum bertaubat dari dosanya, tapi kalau Allah mau mengampuni, maka Allah ampun. Nih, awas, ini bicara qadarullah al kauniyah. Qadarullah syariahnya bagaimana? Taubat, jangan bilang, "Ah, oh, Allah kan kalau mau ampunin ampunin gue, nokit mulu, enggak usah pakai taubat." Nah, bahlul. Kita ngomongin qadarullah kauniyahnya. Kitanya mah berpegang teguh sama kaidah qadarullah syar'i, sama hukum syar'i. Awas. Nu'min bil qadar al-kauni. Kaidah, ingat? Kita beriman kepada qadar kau. Nih, wa naltazim, tapi kita pegang teguhnya mah berundang-undang mah pakai qadar syar'i. Taubat dari dosamu, jangan betah. Iya kan? Sambil mabok sambil bilang, oh, Allah kan bisa jadi masih ngampunin bro, santai bro, segelas deh, iya enggak, sebatang deh bro gitu. Cimeng dilinting kayak pocong ya, sebotol lagi deh bro, iya, terus digiring, iya, segayung deh bro, iya, terus aja, iya enggak. Nah, kalau kita mah harus berpegang teguh kepada qadar syar'i. Zain? Dapat ya? Nah, kalau dia mati dalam keadaan itu, oke, diserahkan perkaranya kepada Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi. Kalaupun dia belum bertobat, bisa jadi. Siapa yang mau larang Allah? Bisa jadi ada satu amalannya dulu yang dengan itu ternyata amalannya, kalaupun itu remeh, diampuni dosa-dosanya yang besar. Wallahu'alam. Gara-gara satu amalannya itu Allah jadikan sebab terampunnya. Bukankah si sang pelacur diampuni hanya karena air putih yang diberikan kepada guguk? Iya kan? Ada cerita gak di pelacur tobat? Hadis yang Anda baca sih gak ada ya? Gak tahu hadis yang Anda baca nih. Bukankah si perampok juga diampuni hanya karena apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Hah? Tapi ini gak bisa menjadi hujah bagi mereka yang betah dengan masih ya, jangan, konyol kalau begitu nanti. Ya, malah segen Allah ngampuni nih. Oh, yang kayak gini sih emang kagak niat. Ya udah deh, panggang deh jadi. Iya gak? Jangan. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun azabahu wa lam yaghfir lahu. Tapi barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia kafir, etama puguh, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengazabnya. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita lihat sedikit syarah hal ini dari Syekh Al-Allamah Sa'id Ruslan hafizahullah. Ya. Yang jelas ikhwani rahimakumullah, semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berhak masuk syurga. Oke. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pastilah masuk syurga pasti udah. Selama dia tidak mati di atas kesyirikan. Cuman ceritanya ada yang langsung masuk syurga, ada yang
Yeah, you know. Iya kan? Kayak baju yang udah dipakai begitu lama, udah kelar dipakai, langsung masuk lemari lagi, enggak kan? Dicuci? Enggak, direndam dulu. Iya kan? Udah gitu dicuci, disikat, diperes, dibilas, terus dijemur, sampai kering, bersih kan? Masuk lemari belum? Belum, setrika. Baru masuk lemari. Sehingga dia deserve, dia worth it untuk masuk lemari. Oke? Dan demikian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis menceritakan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka barang siapa yang masih tersisa keimanan di hatinya, kalaupun hanya sedikit. Oke? Dikeluarkanlah mereka dalam keadaan afham. Arang, angus, ngaus. Karena di neraka nih angus dikasih fisik baru, angus dikasih fisik baru. Supaya apa? Merasakan azab, supaya kita jadi merasakan azab. Kullama nadijat juludun badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap matang satu kulit angus, udah, oke? Kita bagi kulit yang baru, fisik yang baru. Supaya apa? Agar mereka merasakan azab. Saraf-saraf ini di kulit, kalau udah angus apa ente mau geprak-geprak apa juga udah mati sarafnya, enggak berasa lagi kan? Tuh, maka kita bagi dia kulit yang baru, saraf-saraf yang baru. Dengan itu apa? Terasa azab untuk dia. Ya Allah. Nah, dikeluarkan dari neraka dalam bentuk arang, angus kan. Kemudian ditaruh di sungai syur, gafayambut, kemudian mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tetumbuhan, disambut kemudian oleh para penduduk surga. Ya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang langsung masuk surga, enggak pakai lewat situ dia. Ya Rabb, langsung ya Rabb. Enggak pakai lewat situ ya Rabb. Zain? Bisa jadi seseorang nanti dapat syafaat. Tuh. Dia mati di dalam keadaan dosa, tapi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat dari para orang-orang saleh. Syafaat yang benar ya, syafaat yang dibenarkan oleh akidah Ahlus Sunnah, bukan sebagaimana syafaat kaum musyrikin yang mereka harapkan dari mauta, dari orang-orang yang telah mati di antara mereka. Itu ainu syirk, itu adalah inti dari kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Eta kene. Dia juga itu. Ya. Nah, kemudian Syekh Said Ruslan rahimahullah berkata, "Fannasu fi sahibil kabirah allati hiya dun syirk thalath ta'if." Manusia, akidah manusia di dalam meyakini tentang orang yang mati di atas dosa-dosa besar yang dilakukannya menjadi tiga kelompok. Menjadi tiga kelompok. Biasa dua kelompok ujung sama ujung, Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Haula akhrajuhu minal Islam. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam, jadi kafir. Lakinnal khawarij akhraju murtakibal kabirah minal imani wal islam. Tapi golongan khawarij mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar dari keimanan dan keislaman. Wa adkholuhu fil kufr, dan memasukkannya ke area kekufuran. Wal mu'tazilah akhrajuhu minal iman, mengeluarkan para pelaku dosa besar dari keimanan. Walam yudkhiluhu fil kufr, tapi tidak juga memasukkan orang demikian ke dalam golongan kafir. Mereka berkata, fi manzilah bainal manzilataini. Ini orang muslim berlaku dosa besar, itu mereka berada di satu tempat, di antara dua tempat, di antara iman dan kafir. Ini akidah mereka nih, manzilah bainal manzilataini. Ini mu'tazilah. Mau bilang kafir, malu-malu dia. Oke, okay? Mau jadi khawarij, cuman masih malu-malu, ujung-ujungnya sama udah. Sama seperti khawarij modern sekarang ditanya, Indonesia negeri Islam bukan? Bukan. Oke, negeri kafir? Bukan juga. Habis apa? Negeri abu-abu. Ini khawarij pink. Oke? Khawarij yang malu-malu. Mau mengeluarkan negeri kita, negeri muslim, pemerintahan muslim, rakyat muslim dari keislaman, entah dikata takfiri, fix. Oke? Tapi yang gak terima juga dengan keberadaan negeri yang sekarang demikian, gak mau ridha, gak mau berdoa, mendoakan kebaikan, maunya menghukumi, pokoknya keluar dari keimanan, ya udah di tengah katanya. Tuh, kalau at least, kalaupun mereka bukan khawarij, minimal, orang kayak gitu, mu'tazilah. Udah di luar barisan Ahlus Sunnah, dua-duanya, fix. Oke? Okay?
Nah, golongan kutub satunya Murji'ah. Murji'ah bilang orang yang pelaku dosa besar tetap dia orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Tuh, selama dia masih di hatinya meyakini iman dan kemudian lidahnya mengucapkan iman, tuh. Okay? Maka dia adalah mukmin yang sempurna sebagaimana Abu Bakar, Umar, Jibril, Mikail. Begitu. Ini Murji'ah. Okay? Dalilnya kias. Dalilnya kias. Kenapa? Karena dosa ini gak berefek buat orang-orang yang beriman nih, kata Murji'ah. Dosa itu gak ada efeknya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana pahala, amal saleh, tidak ada efeknya bagi orang-orang yang kafir. Katanya orang kafir nih, kalau dia bikin amal saleh, jadi pahala gak buat dia, catatan. Kagak kan? Nah, begitu pun orang yang beriman, dia mau zina, mau maling, mau ngebunuh, gak jadi catatan dosa untuk dia. Ya salam ajib amat. Ini Murji, ah, di kutub satunya. Tuh. Adapun ahlus sunnah di tengah, mereka berkata iman yazid wa yankus, tazidu bita'ah wa yankus bil ma'siyah, yazidu bita'ah wa yankus bil ma'siyah. Yang namanya iman itu fluktuatif. Oke, okay? Pasang surut, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Oke? Dan pendapat yang tepat, yang hak tentunya adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Inna sahibal kabirah duna syirk mu'minun walaysa bikafir. Sesungguhnya orang pelaku dosa besar, okay, kalaupun dia terus melakukan dosa besar, selama dosa tersebut bukan dosa syirik, maka dia adalah orang yang beriman dan bukan orang kafir. Lakinnahu naqisul iman, tapi keimanannya kadarnya kurang. Laysa bikamilil iman, enggak sempurna. Kama takulul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan grup Murji'ah, fahadha yajib ma'rifatuh wa huwa mu'min lakinnahu naqisul iman. Yang demikian harus kita akui bahwasanya dia beriman, tapi keimanan yang kadarnya tidak baik gitu. Ya. Dan tidak juga kita mengatakan sebagaimana golongan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengeluarkan mereka dari keimanan dan menghukumi mereka kafir, atau keluar dari keimanan dan berada di dalam manzilah di antara dua manzilah, satu posisi di antara dua posisi gitu. Ya. Tapi kita cukupkan sekian, insyaallah dapat difahami dengan baik bab ini. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang dengan usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Terdirikan dulu salat Isya, aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.